Tu buat apa? Hud. Lain macam. Eh, ni dah buka rupanya. Kemudian kita buat air tangan dia ni. Oh. Okey, okey, okey. Silakan masuk dulu. Ini kalau siang macam ni punya feeling, kalau malam aku tak tahu lah. Dia punya. Kita explore sini je lah. Okey. Kita tuju eh. Kita punya menghadap sana ke menghadap sini lah? Memang menghadap laut. Memang sana laut tu. Benda kira macam macam muara lah ni. Oh, ingatkan tasik. Aku pun ingat tasik ni. Macam lombong kan? Nampak air mengalir kan? Sekarang dia campur yang asin tu. Dia ada lah lalu-lalu kan? Ya, hang nak buat laut kan? Dah. Sampai dah, jom. Kamera aku dah kereta untuk awak. Oh, ni dia punya view. Ya. Ha. Boleh nampak dari sini rumah tu. Oh. Okey, masuk kat simpang tu dalam 3 km lah. Sampai lah. Tunggu 3 km ni kat pandang. Dah 3 km. Mana dia? Bangun Farah lah ni jalan. Bangun Farah lagi jauh. Lagi jauh. Ni dekat dia. Bangun Farah dia memusing. Okey, tu nampak eh. Nanti kita akan explore rumah puaka tu. Kenapa ni bro dinamakan rumah puaka? Nak tahu cerita dia? Jom kita pergi ke bilik puaka tu. Apartmen puaka tu. Apartmen puaka tu. Tengok memang apartmen ni memang untuk disewakan ni, bukan sendiri bahagiannya eh. Ataupun dia orang beli ni dia orang sewakan. Dia orang buat bisnes. Nama ada, tak ada orang duduk. Maknanya kita je kot lagi. Saya nak lepak pun di lepak. Kita dah boleh jadi lah semua dia orang. Dah sampai. Udah. Betul ini. Dia bagi kunci spare. 1118 1118. Tak boleh buka. Kanan je. 1118B ni bukan. B ni bilik dalam tu. Ada bilik. Si. 1118. Betul ke kunci dia bagi ni? Ini tu. Ada yang ada yang kena yang duduk rumah puaka malam ni. Biarkan Aren dia seorang-seorang ni. Wih. Gelapnya rumah ni, rumah ke gua ke ni? Masuklah dulu. Silakan masuk. Semua muka kebenatan eh. Wah, dari sini nampak dah rumah ni. Woi, tak sabar rasanya. Tak apa, pelan-pelan. Dia memang betul. Ada cerita misteri juga apa? Dia pun kini ni. Rumah ni pun luas eh. Ni kira kita dah boleh letak mana ada dah masuk sini. Dia punya lorong nak masuk ke dalam ni pun dah macam lorong koridor ni. Bilik ada dua ya. Satu barang di dua bilik ke luar ya. Weh, kau biar betul ni rumah ke apartmen ke mahligai jadu ni pun. Serius besar. Besar nak mampus ni. Sekejap. Papa kita tengok view dulu. Ya, view dia. Aduh. Wih, bawah laut dah. Buah air masin. Okay, situ macam jeti ke tu. Laut. Okay.
boleh tengoklah dia punya keadaan view sekitar. Bawah ni ada orang mancing ke punya. Ya, apartment ni besar betul ni. Sangat luas. Toilet. Kunci. Toilet dalam bilik kot. Oh, dia memang tak bagi buka lah tu. Dia cuma bagi laluan ke akses ke bilik je kot. Kita test lah dulu kunci. Kita cuba test tengok. Lepas tak ada. Ini bukan kipas. Ini kipas kan ni? Di sini. Oh, ni kipas ni. Oh. Kipas dekat meja makan. Oh, ni biliknya. Ya Allah, besarnya bilik. 1, 2, 3, 4. Bilik besar ha. Ni buka lampu jap. Tengok. Kita review bilik. Mana lampunya? Oh, eh ada aircon lah. You dalam lah. Oh, macam ni tidur dalam lah. Bila air dekat bilik. Bila air dekat bilik. Kat luar pun ada ni. Tapi mungkin dia orang tak buat pun. Eh, sini tak buka. Tak check. Dia kata pintu ni tak boleh. Oh, ni B dan C je eh. Okay, B satu. C bersama mana pula? Okay, dan C. Oh, besar juga. Berapa satu malam? Nak tahu berapa satu malam? Berapa? Ha? RM90. Yang ini? Haa. Oh. Apartment ni satu malam kalau kita booking online lebih kurang. Jai, RM90 je eh? Haa. RM90. Haa. Oh. Besar. Ni ada aircon. Oh, aircon. Jangan kesian-kesian. Bagi aircon sikit. TV pun ada. Okay. Okay. Tower ni okay lah. So pilihan aku memilih di sini kot. Eh? Lagi cantik. Iyo cantik. Kau dengan dong dia di sana kan? Yeah. Dia punya sunset ke, sunrise ke, tengah laut belah sana kan. Cantik. Okay. Ya. Baik, ni dia. Okay, ini dia. Ini bagian dapur ni memang dia sekali kan dengan ruang tamu kan. Oh, review rumah punya. Ini mungkin bagian, bagian apa, bagian dapur. Eh, sejuk lah. Dapur macam ni lah kot. Tempat orang sini sedia baju ke apa kan. Okay. Jual eh. Jual.